panas banget pagernya. Betul aja panas banget ini. Tambahan aku ada PRMTK, panas banget kalau ngerjain MTK tuh. Apalagi ngerjain banyak, dari 1 sampai 20. Untung aja ada Mbak Bel. Jadi aku bisa nyuruh Mbak Bel nih ngerjain PRMTK aku. Nah, aku masuk aja. Kebel, ada makanan apa ya? Kosong. Bawa juga kosong, minuman semua. Waalaikumsalam. Ih, kebetulan banget kamu pulang, Nan. Kebetulan apa, Mbak? Ini, Nan. Mbak Bel kan tadi nyari-nyari makanan di kulkas. Tapi nggak ada, habis semua. Terus aku harus ngapain? Kan kamu udah pulang nih. Sini-sini, terus kamu Mbak Bel yang pegangin. Kita dong, Mbak. Kamu capek juga kan badannya ya? Iya. Sebelahnya sebelahnya. Mbak ketekin aja, Mbak. Oh, ketekin. Boleh. Oh, enak kan? Enak. Coba pijitin, Mbak. Pijitin, Mbak. Oh, pijit juga ini? Iya. Oke. Enak kan, Nan? Mbak. Enak kan? Iya, Mbak. Udah ya? Lagi, Mbak. Tangan sebelah kanan dulu, Mbak. Tangan juga? Iya. Aku mah kebanyakan kamu. Mbak katanya minta pijitin. Iya, kan capek kan? Iya, ini kakiku. Udah, kaki mandi dulu. Mbak Bel kan lapar nih ya. Terus Mbak Bel tadi mau makan gak ada habis. Terus aku harus ngapain? Kamu kan baik, udah Mbak Bel pijitin juga. Udah segur kan badannya? Enggak, capek. Kamu minum banget sih. Mbak, aku baru pulang sekolah, panas-panasan. Sekalian aja, Nan, udah bentar istirahat lagi kamu. Jadi sekalian tuh kamu keluar ke minimarket, kamu beli makan sama minuman buat Mbak. Enggak lah, Mbak, Mbak aja. Mbak bisa bawa motor juga. Mbak nyuruh aku. Mbak Bel tadi baru bangun tidur, Nan, capek. Aku cuma baru balik sekolah, Mbak, capek. Gampang nanti Mbak Bel buatin makanan lah yang enak. Oh, iya, iya, Mbak. Aku mau berangkat, Mbak, lanjutnya, Mbak. Bener ya? Ya, Mbak. Tapi nanti pas aku balik dari minimarket, Mbak kerjain MTK, Mbak, PR aku. Ah, itu mak. Ah, gimpil, Nan. Ya, 50.000 aja kok, Mbak, cukup. 20 aja cukup, Nan. Biasa ya, beli roti yang Mbak Bel suka sama susu-susu itu loh. Oke. Oke? Berangkat, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Yeah. Adnan, Adnan. Kalau misalnya ada maunya aja, langsung saset-saset dia langsung mau. Coba kok gak ada maunya. Lama banget disuruh. Pelit lagi. Kok bunyi? Peter, tumben banget Peter nelfon aku. Kawan kampus aku kan dia nih. Kenapa ya? Yaudah deh, angkat aja. Halo, assalamualaikum. Iya, Peter, kenapa? Oh, kamu lagi di Lampung. Terus? Ah, kamu ngajak ketemuan. Di mana emangnya? Oh, di daerah situ. Ya udah nggak apa-apa. Jemput aku ya. Nanti alamatnya aku kirim aja lewat WhatsApp aja ya. Hah? Sekarang? Yaudah deh, aku siap-siap dulu. Yaudah ya, assalamualaikum. Ah, aku mau ketemu Peter lagi. Mana sekarang lagi? Gimana ya, Adnan? Nah, dulu lah. Peter dulu aja. Aku siap-siap dulu. Oh, ya ngapain aku siap-siap? Kan temen kamu itu doang. Kecuali kalau dia pacar aku. Udah lah, gini aja lah. Oh iya, nanti kalau aku lagi sama Peter, HP-nya aku salahin aja deh. Tuh, pasti Adnan makan namun aku. Ganggu aja anak itu. Kan dia cuma beli roti. Kalau aku sama Peter kan masih makan enak. Yaudah lah, aku nunggu Peter dulu. Roti Mbak Del tuh biasanya belinya roti yang gimana? Lupa aku. Pot roti gimana ya? Minuman dulu aja lah. Kata Mbak Bel, yang susu yang dia mau itu di sebelah sini deh kalau nggak salah. Nah ini dia nih, susu ini sukaan Mbak Bel. Nggak apa-apa lah, di sini aku nggak ada penjajan. Yang penting PR aku dikerjain. Males aku pusing juga mikirin PR MTK tuh. Dia tuh ngitung-ngitungnya lama, kadang suka lupa lagi aku. Roti Mbak Bel itu, kalau nggak salah ini ya. Ini nih, biasanya Mbak Bel beli roti ini. Nah, aku bayar dulu. Ini titipan Mbak Bel udah aku beli, tinggal aku kasih ke Mbak Bel. Udah aku main game aja, biar kan kerjaan sama Mbak Bel. Udah aku mau balik aja. Assalamualaikum, Mbak Bel. Mbak? Wah, kok orangnya gak ada sih? Mbak Bel? Mbak Bel? Mbak? Aduh, kunci lagi kamar Mbak Bel. Mbak Bel kemana ya? Apa jangan-jangan di dapur lagi masak? Tapi kan Mbak Bel minta beliin makanan. Tuh, gak ada Mbak Bel. Kamar aku ada gak ya? Mbak Bel. Gak ada juga Mbak Bel. Udah, aku mau coba telepon dulu. Mau telepon dulu. Nah, ini Mbak Bel berdering nih. Ih, gak diangkat sama dia. Berdering doang padahal gak diangkat. Aku catat lah. Mbak, gimana Mbak? Ini makanannya udah aku beliin. Tuh, gak dibalas lagi sama dia. Aku telepon lagi lah. Tuh berdering tapi gak diangkat lagi. Mama juga gak ada lagi. Duh, masa aku sendirian di rumah ini. Oh iya ya, Mama kan kerja, aku lupa. Aduh lah, kalau Mbak Bel gak ada mah aku makan aja nih punya dia. Mbak Bel sih minta beli makanan tapi orangnya malah pergi. Jadinya aku yang makan aja.
Lumayan kan aku, udah dapet jajan, dapet ngerjain PR lagi. Yeay, seneng banget aku nih, motor main baru aku. Seneng banget nih, top model S1000. Wih, Atman pasti suka nih main berdua sama aku. Main motor RC. Atman, Atman. Tuh ada Ucup tuh, masuk Cup. Oh, tuh di dalam dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, enak banget kamu, Nan. Makan roti. Ada Cup. Ternyata enggak, ini bukan roti aku tau. Roti siapa, Nan? Roti Mbak. Kok kamu makan, Nan? Abel kan minta tolong nih, Cup, sama aku untuk beliin roti sama minuman dia. Ya. Nah, aku juga minta tolong kerjain PR, Cup, yang MTK tadi. Nah, waktu itu Mbak bilang enggak ada. Yaudah, aku makan aja roti. Iya, terus jangan kamu makan, Nan. Gak apa-apa, Cup. Lah, emang Mbak Belnya kemana, Nan? Gak tahu tuh, aku teleponin berdaring. Tapi gak diangkat, aku cek juga gak dibalas. Jadi kemana Mbak Bel? Tumben keluar ya, Nan? Mama kok kerja lagi, Cuk. Jadi kamu sendirian? Dan Nan, kita main RC aja, Nan. Tuh, aku baru beli tau, Nan. Tuh, kamu beli di mana, Cuk? Terus sama, Cuk. Orang tua aku yang beliin. Kayaknya di Shopee deh, Nan. Cuk, ini harganya berapa, Cuk? Mahal, Nan. Gua aku yang beliin. Bagus, Cuk. Tuh, iya, ada lampunya. Terus bisa apa ini, Nan? Eh, klakson gak? Ini? Bacaan sound. Ya kan? Tapi kalau nggak ada mah, jelek tuh punya kamu tuh. Ya Nan, nggak tahu lah aku. Bukan aku yang milihin ini, Nan. Oh nggak? Nggak, Nan. Itu kemana? Nggak mau. Nggak. Bagus banget kan, Nan? Kayak asli ya. Nan, itu siapa yang ngecas dulu, Nan? Oh, tadi aku, Cup. Tadi pagi sebelum aku berangkat sekolah, aku cas dulunya. Kok udah penuh nggak kamu cabut, Nan? Nggak apa-apa, Cup. Biarin aja, Cup. Emang kenapa yang kamu cas? Cabut itu kan kepake, Cup. Aku bang dulu lah, sekolah. Yaudah, Nan. Nan. Oh iya. Kenapa nggak kita pakai sekarang aja, Nan, drone-nya? Buat apa? Untuk mantau Mbak Bel. Di mana Mbak Belnya? Siapa tahu masih di sekitar sini, Nan, Mbak Belnya. Itu bagus tuh, Cup. Iya, Nan. Pintar juga kamu ya. Ya, Nan, aku kan pintar memang. Siapa tahu kan Mbak Bel di perumahan ini, ya? Iya, Nan. Tapi aku minta dulu, Nan, susunya. Nih. Terima kasih, Nan. Ayo ya. Cup, ini kalau kena marah Mbak Bel, kamu juga yang kena ya. Kamu, Nan. Kan kamu minta juga ke aku. Kan aku dikit. Yang pertama siapa tapi? Kan kamu. Kan kamu, Nan. Cup, kena marah orang aja. Yaudah. Aku habisin itu ya. Itu kita main drone. Oke. A few moments later. Maksudnya, Mbak Bel. Kita main drone-nya gimana, Cup? Kita di situ aja, Nan. Kayak biasa aja. Oke. Nan, semoga Mbak Bel ketemunya, Nan. Iya, Cup. Biar PR-nya bisa diselesaikan, Nan. Iya, nanti buku kamu bawa ke rumah aku aja, Cup. Iya. Ya, Nan, sambungin, Nan. Udah, Cup. Harus itu. Nan. Mau kemana gini kita, Cup? Karena mana, Cup? Keling-keling aja dulu, Nan. Biasanya Mbak Bel tuh kayaknya ke lapangan basket, tuh. Iya. Dia tuh biasanya ke lapangan basket cuma buat foto, Cup. Cuma TikTok-an. Tau, Nan, namanya cewek, Nan. Di lapangan basket gak ada, Cup. Iya, Nan, gak ada. Ini bukan lapangan basket ya? Apa, Cup, namanya, Cup? Futsal. Tenis. Oh iya, tenis, Nan. Gak ada, sini Nan. Gak ada. Badminton ini, Cup. Iya, Nan. Kayak badminton gitu. Gak tau juga. Gak tau namanya. Dia gak mau pergi, Nan. Enggak lah, kan aku kan ke Indomaret, Cup. Oh iya. Cup. Kita ke arah sini. Mana, Cup, Mbak Bel, Cup? Gak kelihatan, Cup. Kalau dia pergi, pasti kan lihat sini gak sih pulangnya? Iya, Nan, pasti. Coba, Nan, ke lapangan basket, Nan. Oke, Cup. Tuh, cuma ada orang main basket, Cup. Gak mungkin juga lah Mbak Bel main basket sendiri, Cup. Pastinya dia ajak teman-teman dia. Tuh siapa, Cup, yang keluar dari mobil? Sebenernya deketin, Nan. Kayak kenal deh, Cup, aku orangnya, Cup. Makanya itu, Nan, deketin dulu, Nan. Nah, iya, Nan, bagus, Nan, dari depan, Nan. Badannya gendut. Iya. Yang satu cowok, satu cewek. Cup, pakai baju. Cewek itu kan Babel, Nan. Iya, itu Babel, Nan. Babel sama siapa tuh, Cup? Udah tahu, Nan. Kamu kenal gak, Nan? Enggak, Cup. Masa iya Mbak Bel punya cowok? Perasaan Mbak Bel gak pernah bilang ke aku. Tau lah, Nan, pribadi Mbak Bel itu, Nan. Mbak Bel pacaran diem-diem dia. Iya, Nan. Tuh, Cup, mau makan bareng mereka, Cup. Ngobrol bareng. Wih, Mbak Bel punya pacar ternyata. Disuapin. Disuapin lagi. Aku harus bilang sama mama aku nih, Cup. Mbak Bel dapet dari pacaran, Cup. Bilangin aja, Nan, biar kena marah Mbak Bel, Nan. Gitu, tuh. Disuapin-suapinan lagi. Mbak Bel ini. Oh, ternyata dia malah keluar. Aku tahu, Cup. Mbak Bel ngelakuin Indomaret karena dia mau keluar kayaknya, Cup. Iya, Nan, biar kamu gak tahu itu, Nan, pasti. Iya, pastinya itu. Pantesan. Aku telepon gak diangkat. Ternyata lagi pacaran mereka. Wih. Siapa itu, Nan, cowoknya, Nan? Aku gak kenal, Cup. Kita menjauh dulu, Cup. Apa kita samperin Mbak Bel aja, Cup? Kalau samperin nanti kita kena marah gak, Nan? Udah, gak apa-apa, Cup. Kita benar, Cup. Kita gak mungkin salah. Karena aku kan minta kerjaan PR, malah Mbak Bel pacaran. Iya, Nan, bener itu, Nan, kita samperin Mbak Bel yuk. Ayo, Cup, bentar, Cup. Aku undurin dulu, Cup. Iya, tuh di sana tuh, bentar, Cup. Angkat, Cup. Ayo, Cup.
Kita sekalian ke sana, Cok. Ayo, Nan, cepetan. Ayo, Cok. Ayo. Wah, Mbak Bel ini nggak bisa dibiarin. Nah, itu kita nih, Mbak Bel, Cok. Itu, Nan. Wih, Mbak Bel pacaran dia ya. Beneran pacaran, Nan. Mbak Bel. Mbak Bel. Kok Mbak di sini? Ada lucu. Mbak pacaran nih, Mbak. Iya, Mbak. Mana ada nih teman Mbak Bel? Alah, bohong. Teman Mbak Bel nih, kenalin dulu, Kak Peter. Ini teman kampus Mbak Bel, Adnan, Ucu. Alah bohong, nanti Mbak bohong, aku bilangin mama Mbak pacaran ya. Iya serius, ini kenalan dulu. Sini kenalan. Nama aku Adnan. Oh, kamu siapanya Mbak Bel? Adiknya. Oh, aku kawannya Mbak Bel ya. Iya kak. Siapa? Ucu kak. Oh Ucu. Iya, temannya adiknya Mbak Bel. Oh, temannya Adnan. Iya. Iya. Kok kalian kesini ngapain? Aku tuh nyari Mbak Bel pakai drone, Mbak. Mbak. Mbak lihat drone di atas itu. Iya tadi. Enggak ngeliat Mbak Bel lagi asik makan ya kan? Harus sopan kakak sama Mbak aku. Ya gimana? Ini Mbak Bel itu sama Kak Peter tuh temen deket banget. Tapi jarang ketemu. Sekali ketemu ya udah makan di sini. Tapi kok kayak pacaran sih? Iya, jangan-jangan pacaran, Nan. Kan juga temen deket. Kamu sih namanya temen deket. Mbak, habis, Mbak. Habis. Gini nih, bos aja nih. Ada togenya. Kalau mau pesan sana tuh. Beneran ya? Iya. Acok, kita makan, Cok.